Ihya membawa maksud revive, menghidupkan, menyuburkan. Apakah kelebihan pada malam nisfu Syaban dan apakah amalan yang baik untuk dilaksanakan pada malam itu? Malam nisfu Syaban, malam yang memiliki kelebihan yang sangat hebat, yang mana baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan ia merupakan malam yang mustajab doa. Sekaligus peristiwa di antaranya adalah peristiwa yang mana baginda sendiri meriwayatkan malam nisfu Syaban itu berlakunya pertukaran kitab selama setahun amalan seseorang tu, ataupun hari yang tersebut ada berbeza mafhum dari para ulama. Lalu apa sebenarnya yang lebih penting ialah untuk kita tidak melepaskan keistimewaan yang ada yang Allah siapkan pada malam tersebut. Kita digalakkan untuk banyak bersolat dan berselawat. Kerana apa? Kerana hikmahnya diturunkan ayat tentang kiblat itu dalam bulan Syaban. Setengah ulama menyatakan pada nisfu Syaban, iaitu ayat tentang fawalli wajhaka syatral masjidil haram, qad nara taqallaba wajhika fis sama surah al-baqarah tu. Jadi ayat perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah al-Ka'bah itu dikatakan oleh para ulama diturunkan pada nisfu Syaban. Jadi nak nunjukkan seolah-olahnya rugilah kita kalau kita kurang solat pada hari tersebut. Jadi perbanyakkan ibadah solat, dan sekaligus ia juga mencontohi apa yang telah dilaksanakan oleh baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan banyak bersolat di malam nisfu Syaban. Sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak tidur di malam tersebut. Minta izin pada isteri baginda Saidatina Aisyah untuk tak tidur di malam tersebut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang berselawat. Kerana apa? Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat yang tersebut sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat itu diturunkan dalam bulan Syaban. Jadi ia sangat sesuai untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, Masjid Jami' Ar-Rabithah sedang melancarkan projek Ihya yang bermakna menghidupkan. Oleh itu saya mengajak sekaliannya, marilah kita sama-sama menghidupkan rasa cinta kita kepada masjid dan rumah Allah dengan cara kita ikut serta untuk bersama-sama dalam menyokong usaha Masjid Jami' Ar-Rabithah ini dalam mencari dana melalui tabung keluarga, wakaf dan infak Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita pahala yang berterusan. Oleh itu, sebar-sebarkanlah kepada kenalan-kenalan kita tentang maklumat ini. Semoga bersama-sama kita dapat pahala yang berterusan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.